Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail ar-rahman allamal quran. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim untuk guru kita semua, Pak Kiai yang terhormat, Al-Ustaz Dr. G.H. Ahmad Yani Rustandi, M.A.G. Semoga perjalanan di tanah kelahiran sang Nabi dalam ibadah umrohnya, umroh mabrurah wa makbulah indallahi azza wa jalla. Dan kita semua yang hadir hari ini, suatu saat pun akan merasakan atmosfer Baitullah insyaAllah. Salam hormat Ustaz Tony Regal yang terhormat, yang mendampingi kami hari ini bersama para MC talent kelas 3 intensif, 4 dan kelas 5. Hana akra kasbahul zuwayya. Kelas 3 intensif angkat tangan. Angkat tangannya Kak, 3 intensif. Nah, Al-Faslur Rabi angkat tangan. Al-Fasl Khamis angkat tangan. Bismillah. Kalau sudah mulai angkat tangan, berarti antum sudah ikrar sampai acara ini selesai. Kosongkan gelasnya dan siap kita isi dan kita tuangkan dengan air bicara. Ana ulangi. Andaikan di depan antum ada gelas, maka antum akan teriak malam ini, Ustaz Happy Chandra, ahlan wa sahlan. Kami sudah membawa gelas dan silakan antum isi dengan indah hari ini. Kosongkan gelas antum dan jangan merasa penuh. Karena kalau sudah merasa penuh, ya akan terjadi ketika kami isi, maka air itu akan tumpah. Karena apa? Banyak di antara kawan-kawan antum di luar sana, banyak di antara santri-santri di pesantren selain Darussalam, yang malam hari ini mereka cemburu dengan Darussalam Tasikmalaya. Kenapa? Karena sejatinya kami harus mengisi pelatihan Master of Ceremony perdana di tahun ini di Gontor Pusat. Tapi justru dikarenakan kami terlahir dari tanah Tasikmalaya dan sangat dekat secara emosional dengan Darussalam ini, maka atas izin Allah, atas izin Pak Kiai, ternyata jadwal kami yang pertama tahun 2023 untuk pelatihan MC itu bukan di Gontor Pusat, bukan di pondok-pondok lain, justru malam ini bersama 3 intensif 4 dan 5 di Darussalam Raja Pola Tasikmalaya. Akhirnya selama perjalanan kurang lebih tadi 7 jam dari Jakarta menuju ke hari ini Darussalam, banyak banget di antara mereka yang mereka ada yang DM, ada yang WhatsApp, Pak Happy, kapan di tempat kita ngadain pelatihan seperti ini? Mereka pengen banget bicara dan bukan sekedar bicara. Mereka pengen banget membuka tabir Master of Ceremony. Tapi kita yang digerakkan oleh Allah yang pertama. Maka bismillah. Ana minta semuanya fokus ke depan. Ini suasana sejuk banget nih malam ini. Agak khawatir anak. Anak kalau gak main cantik nih, antum akan cantik betulan malam ini ya. Antum akan menganikan cipta, baca doa, bismillahirrahmanirrahim. Anak udah paham banget deh. Anak udah paham banget deh. Generasi Darussalam Narunggung udah paham banget. Dari pertama 2007 perdana Ustaz. Anak masih ingat tahun 2007 pertama kali ada ngisi pelatihan saat Darussalam ini berdiri. Tempatnya bukan di sini, ini di sawah. Sana tuh ya. Pelatihan MC santrinya masih mungil-mungil. Tatapannya masih kosong. Ketika ada tulisan Master of Ceremony mereka bingung, apa ini?
hum yas'aluna ma makna masrab seremoni. Karena mereka tak tahu kalau itu mufradat yang harus dikip oleh mereka. Kalau mereka mengatakan Pak Happy, kayaknya masrab seremoni bukan materi kita, Ustaz. Anak gak ada cita-cita jadi MC Pak Happy. Dari semua yang hadir malam hari ini, pasti ada yang hari ini teriak di benaknya, Ustaz, afwan Ustaz, kayaknya ini bukan materi anak Pak Happy. Sejak anak dalam kandungan ibu, anak belum pernah ada cita-cita jadi MC Pak Happy. Atau ada pengurus 3 intensif 4 atau kelas 5 yang mengatakan, Ustaz, afwan Ustaz, itu benar kayaknya cocok banget materi kita malam hari ini dibandingkan tulisan di belakangnya adalah public speaking. Karena kalau anak tulis di belakangnya adalah in-house training for public speaking, antum akan mengira kalau malam hari ini adalah muhadhar. Akhirnya ketika Pak Kiai Deni, ketika Ustaz Aib, Ustaz Tony menanyakan, Ustaz, apa nanti materinya, judulnya, in-house training for master of ceremony. Tapi tidak sedikit para pengurus organisasi, dimanapun itu, mau PPM, mau PPD, mau OSDA, apapun itu namanya, ketika muncul master of ceremony, yang bukan bidang master of ceremony, pasti akan teriak juga, Ustaz, ana bagian dapur, Ustaz. Apakah bagian dapur harus mempersilahkan dengan cara kayak MC? Mohon dengan hormat, nasi sudah disiapkan. Ayo, harus diginiin dulu nih ngomong mantu, Pak. Yang kedua, ada pertanyaan 3 hari yang lalu di Bangka Belitung. Izin koin, Pak. Salah satu staf kenegaraan di Bangka Belitung bertanya, Pak Chandra, one question. Bapak kan MC. Pertanyaan saya, Pak, sebelum Bapak melatih kami tentang MC, aku tanya kau satu hal. Bapak kalau ngomong sehari-hari di rumah, apakah Bapak ngomongnya di rumah dengan istri, dengan anak-anak seperti MC? Itu pertanyaan paling unik, kawan. Ana udah siap-siap materinya, ternyata pertanyaannya keluar dari konsep. Antum sudah bisa menebak gak jawaban ana apa? Ana jawab kepada kakak kita itu, Bang, terima kasih pertanyaan. Dari semua materi seminar baru kau yang pertanyaan dari makhluk yang paling unik seperti kau ini. Kalau anak MC, ya ketika di atas panggung, ketika tampil seperti ini, di rumah tak mungkin anak bicara depan istri kayak MC. Mohon dengan hormat kepada istriku tercinta. Bisakah kau mempersilahkan untuk secangkir kopi untukku? Terus istriku bilang, suamiku tercinta yang kami hormati. Resmi banget kawan kalau kayak gitu anak di rumah. Jadi kesimpulannya apa? Kullu mihna yahtaju ilal kalam. Ana ulangi, kullu mihna yahtaju ilal kalam. Apapun profesimu butuh bicara. Pengurus, bagaimana dia seorang mudabbir mudabbiro hum yatakallamuna, ada qaulan layyinan di situ. Bicaranya lembut. Qaulan tsaqila, kata-katanya berbobot. Wa qaulan karima, kata-katanya mulia. Udah banyak leader-leader bermunculan dari alam OPPD ini. Bisa enggak tahun ini kepengurusannya berbeda, better than before? Dalam hal apa? Kalam bicara. Apalagi roisnya. Mana rois OPPD-nya? Angkat tangan kanannya, kawan. Ahlan wa sahlan. Ya rois, bagaimana antum melim seluruh insan Darussalam ini dari gaya bicara kita yang powerful, termasuk ketika para MC bicara. MC berarti ada Kismul Ilam. Mana Kismul Ilam? Cuma berdua kesimpulannya. Putra ada Kismul Ilam? Ayo, angkat tangannya dong. Satu orang aja. Nah, ahlan wa sahlan. Jujur nak, ketika antum tanya kepada anak, Pak Happy, kapan pertama kali belajar MC? Ana bisa sampai hari ini berawal dari Gurfah Kismul Ilam tahun 2000, berarti 23 tahun yang lalu. Antum tanya lagi, Ustaz, ketika munazamah antum langsung Kismul Ilam? Enggak, nak. Jangan dulu ke materi, antum keep dulu materi ana sebentar.
Antum tanya, Ustaz waktu munazomah antum kismu ilam langsung? Enggak. Awalnya bagian apa? Koperasi pelajar. Di bagian koperasi pelajar, anak masuk sebagai petugas kasir, ternyata dalam waktu satu minggu, itu koperasi pelajar mengalami kerugian. Pasti Ustaz tadi belum tahu ini. Baru anak cerita ini di sini, Ustaz. Gara-gara apa? Anak paling gak bisa ngafalin angka. Kalau sore ada transaksi antara santri dengan kakak kelasnya di situ. Alah afwan, kan zaman kolam kan yang nanya banyak kawan. Ana kredit banget di situ. Astagfirullah, aduh pusing juga nanya. Kan zaman oh, 5,000. Ana bilang 5,000 padahal itu harganya 7,500. Lama-lama itu koper rugi. Dipanggil anak ke pengasuhan santri. Siapa pengasuhan santrinya? Ustaz Kyai Haji Ahmad Denil Sandi. Ingat itu saudara. Apa Kyai Denny bilang? Koperasi pelajar rugi gara-gara ente. Nah, Ustaz. Nyampelah kabar itu ke siapa? Ke Kyai Syukri Allah yarham. Dipanggil anak oleh Kyai Syukri. Kyai Syukri bilang, hidupmu ini gak bisa dekat-dekat dengan angka. Hidupmu ini akan selalu dekat dengan mikrofon. Kamu pindah ke Kismu Ilam. Kismu Ilam. Anak diangkat Kismu Ilam, satu angkatan, semua gak ada yang percaya. Karena anak gak pernah bicara di depan publik. Tapi qadarullah azza wa jalla. Jadi apa yang sudah ditetapkan oleh pondok, apapun jenis kepengurusan antum, itu bukan pilihan pondok, tapi waqad ikhtarallahu lak. Anak tak mau kalau ada yang mengatakan, Ustaz, anak kayaknya enggak cocok di bagian dapur, Ustaz. Cukup enggak Anda katakan, kafa, ini adalah tugas yang harus kita kip, dan ini adalah amanah dari pondok, waminallah. Fahim tuh? Kalau hari ini belajar leadership, berarti kepemimpinannya harus sip. Leadership itu, leadernya harus sip. Kalau enggak sip, berarti belum belajar leadership. Fahim tuh? Nanti kita akan coba. Karakter kepemimpinan tahun ini akan nampak saat dia bicara. Dan karakter Anda hari ini, mau 3 intensif, 4, 5, la farqa bainakum hadhihi al-laila. Semuanya sama, tapi karakternya pasti berbeda. Dari mana Ustaz bisa paham karakter kami? Kan baru pertama kali lagi kita ketemu. Karakter itu bisa kami rasakan dari depan. Dari mana? Dari cara duduk dan sorotan mata. Mulai. Pasti antum banyak. Belum pakai laser ya. Laser anak simpan dulu. Karena antum tahu, kalau anak angkat laser, pasti antum banyak yang berdoa, Allah Akbar ya. Baru anak bilang, karakter antum anak rasakan dari cara antum duduk dan sorotan mata. Your character bisa kami rasakan dari depan. Karena apa? MC yang keren, public speaker yang powerful, kepemimpinan yang influence other, mempengaruhi orang, adalah yang sesuai dengan karakternya. Ada di antara antum yang otak kanannya kuat dibandingkan otak kirinya. Ada juga di antara antum, otak kirinya dominan, otak kanannya yang lemah. Putri yang ana lihat dari depan sampai belakang, antum, limbik kanan antum itu lebih kuat dibandingkan limbik kirinya. Tegang banget. Langsung hamil. Antum bilang, Ustaz kok bisa tahu feel stage? Orang otak kanan kayak gimana Pak Happy? Orang otak kanan, dia gak bisa duduk manis di depan laptop. Dia gak bisa belajar sambil duduk tenang. Itu gak bisa ya. Pasti dia jadi kismundaur. Keliling dia belajarnya. Orang otak kiri, beda. Justru dia diam. Harus tenang banget bicaranya. Harus tenang dia belajarnya. Kepemimpinan antum ini otak kanan kah atau otak kiri? Orang yang limbik kanan kuat seperti akhwat ini yang di depan ana, antumna semua adalah orang-orang yang limbik kanannya kuat dibandingkan limbik kirinya. Berarti kesimpulannya apa? Antumna orang feeling. Orang feeling itu bagaimana? Kalau ana hari ini berbicara tentang the power of mom, kekuatan seorang ibu, pasti antum langsung yang berbicara bukan lisan tapi apa? Cowok jarang yang nangis.
Kalau antum bilang, Ustaz bisa gak bikin nangis cowok? Gampang. Jangankan antum, Bang Alex orang Watampore, dia pembunuh yang sudah membunuh 78 orang tiap hari. Ketika kami ngisi di sana, dia mengatakan, Bang, daripada kau ceramah lebih baik kau pulang lagi lah ke Jakarta. Ana takut banget di situ, Bang. Ana mulai mundur. Kenapa kau bilang, aku adalah pembunuh 78 orang? Ketika dia bilang 78, ana khawatir ada yang ke 79 di situ, Bang. Tapi lama-lama, pipi bekas sayatan pisau, bertato dia, kawan. Terus dia rambutnya panjang, tapi ketika ana pegang pundaknya, Bang, aku berbicara 2 jam, mengeluarkan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi. Tapi bisa jadi kau adalah orang yang pertama masuk surga dibandingkan aku. Karena kau cinta dengan ibumu. Bukankah itu impianmu? Iya, Bang, jangan. Aku 16 tahun di penjara, impianku satu, Bang. Suatu saat, aku pengen banget peluk ibu, dan aku pegang kakinya sambil aku sujud di kakinya. Nangis dia. Baru dipegang pundak. Belum mana ketok itu, kawan. Kenapa? That, dibalik otak kanan dia, tapi ada feeling yang bermain. Jadi, antum jadi MC, mainkan otakmu, kawan, ketika kau jadi MC. Otak kanan ke antum, atau otak kiri antum. Maka Allah itu menciptakan kita azwaja, berpasang-pasangan. Antum kalau mau jadi MC, antum akan berhadapan dengan audiens yang azwaja, berpasang-pasangan karakternya. Kepengurusan tahun ini pun sama, azwaja. Gak mungkin semuanya otak kanan semua. Orang otak kanan itu suka bicara, kawan, ramai orangnya. Orang otak kiri, dia jarang dia bicara. Ana, orang otak kanan, diciptakan untuk ngomong. Pasangan ana, istri ana orang otak kiri. Orang otak kiri, pendiam, jarang dia bicara. Biar ana ada yang bicara, dia diam. Atau bisa bayangkan kalau ana orang otak kanan, istri ana juga orang otak kanan. Ana motivator, istriku juga motivator. Atau bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain, istri ana. Jadi, wahai Rois al-Munazzamah, jangan kaget dengan sekian karakter alam warga Darussalam ini. Wahai Kismuli Alam, wahai para MC, jangan kaget ketika kau tampil, antum akan menghadapi sekian karakter itu. Gagalnya seorang MC, gagalnya seorang pembicara, gagalnya kepemimpinan, karena dia tidak bisa menyelami karakter orang-orang di depannya. Fahim tuh? Kita mulai. Master of Ceremony. Maka hari ini ana mohon dengan sangat, saya akan nostalgia dengan alam Darussalam. MC, sampai jam berapa ana bicara? Bingung antum. Apalagi ana yang bingung juga sini. Sampai jam berapa, Ustaz? Setengah 11. Kita mulai. Ketika ana bilang, are you ready? Jawaban antum adalah, yes sir. Duduk dengan tegak, wahai. 3 intensif, 4, 5. Are you ready? Yes sir. Show your smiling. MC yang powerful, pembicara yang keren, pengurus yang influence other, adalah ketika dia bicara, dia menggunakan 2 senjata. Smile face and smile voice. Smile face itu, dia bicara sambil tersenyum. Bicara sambil tersenyum, itu tidak akan menurunkan harkat martabat antum sebagai seorang pengurus, apalagi MC. Assalamualaikum, saya bangga hari ini bisa bertemu dengan Anda. Saya Pichandra dari Jakarta, hadir bersama Darussalam. Secapek-capek Anda, tapi ketika ketemu dengan anggota, ketika tampil bicara depan siapapun, show your smile. Smile face, smile voice, orang di balik sini akan mengatakan, hey, itu pasti Pichandra yang bicara. Walaupun dia gak ngeliat kita, pasti ngomongnya dia sambil tersenyum. Itu smile voice. Jadi antum menjawab, yes sir, show your smile. Are you ready? Yes sir. Sengantuk-ngantuk antum, katakan yes sir, asal jangan terbalik. Are you ready? Yes sir. Bismillah. Kita mulai. Segmen pertama. Putri bisa melihat gambar?
Tapi saya lihat. Lihat anak aja kalau gitu. Yang pertama, putra silakan dibaca kalimat yang paling bawah. Rois al-Munazzoma, silakan dibaca. Bicara itu penting, jangan yang penting. Angkat lagi power vokalmu, Kak. Bicara itu penting, jangan yang penting. Jadi MC itu penting, jangan yang penting jadi MC. In host training for master of ceremony yang pertama, brilliant MC itu sebelum dia tampil di benaknya apa? Jadi MC itu penting. Jangan yang penting jadi MC. Jadi pengurus itu penting. Jangan yang penting jadi pengurus. Jadi mudabir itu penting. Jangan yang penting jadi mudabir. Jadi mudabiroh itu penting. Jangan yang penting jadi mudabiroh. Belajar itu penting. Jangan yang penting belajar. Dan jadi manusia itu penting. Jangan yang penting jadi manusia. Pasti banyak yang mencatat. Keep di memori antum, karena kalimat ini sudah di highlight oleh puluhan ribu orang. Karena apa? Setiap karakter MC, pembicara, public speaker itu unik dan tidak mungkin sama. Perhatikan baik-baik. Kak, pegang mikrofonnya. Prabu, saatnya kau baca narasi ini. Silakan. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Kak, setiap orang tajam apa setiap orang tajam? Yang tajam itu orangnya apa siapanya itu, Kak? Silakan dibaca, diulangi kata-katanya, jangan sampai salah. Mulai. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Terima kasih, Kak. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Kenapa you jadi rois? Karena alam pondok sudah melihat kau tajam pada bidang itu. Kenapa antum makismu ilham? Karena Darussalam sudah melihat cocok you jadi announcer. Kenapa kau dipilih jadi muda biro? Karena yang cocok di situ udah pertajam pada bidangnya. Seperti Ana mempertajam pada bidang Ana hari ini dari sejak kelas 5 KMI hari itu tahun 2000. Dan jadi sampai hari ini. Karena kalau melihat ada satu benda silet. Silet ini dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet ini apa? Tajam. Dan dia punya kekurangan. Kekurangannya, dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa antum pernah melihat ada orang yang lagi nongkrong depan pohon, kau tanya, abang itu bang lagi ngapain, aku ini lagi menebang pohon dengan silet. Sampai lebaran tahun depan, gak selesai itu urusan. Kismutak dia, pertajam pada bidangnya. Kismutak dia, jangan hijau ke kismunilam. Nanti dia ngumumin sambil makan. Semua tajam pada bidangnya masing-masing. Itu dia silat. Yang kedua, putra, gambar apa ini? Kapak lahamazaya wanukson. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Apa kelebihan? Kapak satu kali hempasan, pohon bisa tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Anda belum pernah dengar ada santri putra dibotak pakai kapak. Betul kan? Antum bilang, oh ya benar juga, berarti apa? Semua tajam pada bidangnya masing-masing, kawan. Cocok mantai ini masuk ke dalam zona leadership sebelum ke MC. Zona kepemimpinan, apapun kepengurusan antum, pertajam pada bidang itu. Jangan melawan arus, cukup kau terima dan pertajam pada bidangnya, pasti akan jadi nantinya. Oke, yuk kita angkat sekarang tangannya. Dalam hitungan ketiga, angkat kedua tangannya. Satu, dua, mulai. Ketika anak bilang buka, tanganmu terbuka. Ketika anak bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Anak kangen tangan-tangan Darussalam hari ini. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Percaya atau tidak, yang tadi mata yang ngantuk langsung bangun dan mengatakan, astagfirullahaladzim, ada apa ini, ya Allah. Kak, atau masih aman? You salah, maju ke depan. Ini udah beberapa kali Darussalam diadakan, Kak. Kayak gini nih, Kak, ice breaking seperti ini. Tapi hari ini lebih fokus 3 intensif, 4 dan 5. Kita mulai, you salah, maju ke depan. Kami bisa melihat di sini, kami capture di sini. Walaupun kau berada di balik tiang, tetap aku bisa merasakan kalau kau salah atau tidak. Siap ya? Gentle kawan. Mulai. Buka. Siap.
Buka. 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 Tutup. Buka. Tutup. 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 Buka. Hey brother, sister, yang mengangkat kedua tangan ada filosofi. Dia semangat. Kalau MC dia cerdas. Kalau pengurus dia sehat, terampil dan ceria. Kalau ngangkat tangannya setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah. Kalau yang ngangkat tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kepemimpinannya kadang di atas, kadang di bawah. Siap ya? Salam. Kau salam, maju ke depan kawan. Mulai. Buka. 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 Mulai. Buka. Buka. Tutup. 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 Buka. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Ada di antara kau buka tutup dia sampai istighfar. Astagfirullah. Hey, kepengurusan 2023. Kalau antum mengatakan, Ustaz, ana pernah ikutan ini Ustaz waktu acara sebelumnya, tapi hari ini feel-nya beda. Karena apa? Ini lebih eksklusif. 3 intensi, 4 dan 5 bukan dengan kelas yang lain. Kalau antum salah, akan kelihatan banget di sini. Siap ya. Antum salah, tak ada yang tahu kalau kau salah kawan. Kenapa? You fokus, tidak memandang kanan kiri. Hanya dia yang tahu dan kami yang melihat dari sini. Tapi, masih ingatkah waktu itu ana hadir untuk seluruh santri Darussalam? Mereka fokus banget untuk melatih apa? Applause hypnotic. Applause hypnotic itu latihan tepuk tangan kawan, latihan sinergi kembali. Anak kangen tepuk tangan antum. Selamat pagi itu adalah tepuk tangan yang satu kali. Selamat pagi. Antum masih ragu-ragu kawan. Selamat pagi. Masih ragu-ragu. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu dua kali. Selamat pagi. Prabu. Sudah salah kau di depanku pula. Urusan kita belum selesai. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu dua kali. Selamat siang. Antum kalau salah di segmen ini akan kerasa banget. Yuk, tadi buka tutup, tak ada orang yang tahu kalau kau salah. Tapi kalau ini yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri, itu musibah bagi Anda. Dan langsung maju ke depan, pegang ini mikrofon. Siap ya? You salah, maju ke depan, pegang ini mikrofon. Stand by. 3, 2, sok baca doa dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Pasti antum menunggu malamnya, betul? Antum fokus banget loh, Kak. Hey, pengurus, you fokus banget sambil astagfirullah akbar ya Allah. Antum merasakan bedanya ketika ana duduk tadi bersama Ustaz Tony di sini. Antum masih aman, tenang banget. Aman, nyaman banget antum. Kenapa? Antum mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan Pak Happy Chandra gak turun, ya Allah. Gitu ya. Karena antum takut disuruh maju ke depan, betul? Ketika anak udah mulai moving ke sini, Prabu. Prabu ini pasti doanya paling kenceng dia karena dekat dengan kita. Antum udah mulai mencair hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Antum masih aman kan? Karena malamnya belum ada, betul? Andai kan sekarang Anda bilang selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Dan Alan Barbara dari California mengatakan, dia pakar bahasa tubuh dari California. Alan Barbara mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah, berarti percaya diri dia di bawah 30%. Antum kan ingin belajar leadership, kepemimpinan. Yuk, kuasai dulu ini kawan. Antum termasuk orang yang otak kanannya kuat, fokus atau unfocus. Selamat pagi. Jangan takut gagal kawan. Selamat siang. Luar biasa antum. Antum udah apa happy saya sudah siap fokus. Selamat pagi. Selamat siang.
Alan Barbar dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi, selamat malam. Allah. Hey, Darussalam. Darussalam. Tenang, brother. Yang salah tenang, enggak apa-apa. Banyak kawan-kawan mau di depan. Itu tangan hampir nempel langsung istighfar. Enggak jadian. Analah aslo.